Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kepada kita berkumpul lagi setiap minggu macam biasalah untuk meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan fiqh doa dan zikir. Fiqh doa dan zikir yang ini dikarang oleh Syekh Abdul Razak Abdul Muhsin Al-Badr. Ia asalnya adalah rancangan radio kemudian dibukukan. Hari itu kali terakhir kita bincangkan, kita sampai kepada tajuk yang ke-41 kita habiskan. Itu berkaitan dengan tajuk kelebihan dalil kelebihan puji Allah Taala daripada Quran Karim. Daripada Al-Quran Karim, itu fadlul hamdi wa adillati alaihi final Quran Karim. Itu kita bincangkan kelebihan puji. Dan ini tajuk puji pada Allah Taala ni adalah berkait rapat dengan hadis Nabi SAW yang Nabi katakan sebaik-baik kata-kata ataupun kata-kata paling sukai isu Allah Ta'ala adalah ada empat. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu kita bincangkan la ilaha illallah, kalimat tauhid. Kemudian kita bincang berkenaan tasbih, itu maksud dia apa, itu penyucian Allah Ta'ala daripada segala kekurangan dan juga kekurangan dan keaiban. Dan tapi dalam masa sama ikut kadar yang dikendaki Allah SWT, bukan kita nafikan daripada Allah Ta'ala. Tasbih tadi bukan maksud dia kita mengabaikan Allah Ta'ala daripada sifat yang dinyatakan olehnya. Tidak kita samakan dengan makhluk, tidak kita mengabaikan akan pengertian apa yang diberikan oleh kepada kita. Kemudian jadi kita dah masuk itu kepada hamd, kita sebut kelebihan hamd . Nanti dan kita ambil daripada Al-Quran Karim. Hari ini insyaAllah kita masuk 42, tajuk 42 itu berkenaan dengan al-adillatu sunnati ala fadlil hamdi, dalil-dalil daripada sunnah berkenaan di atas kelebihan alhamd, puji-pujian kepada Allah Ta'ala. Apa kelebihannya ada daripada sunnah Nabi SAW. Baik, qala al-muallif hafizahullah, berkata pengarang kita semoga terpelihara beliau, wa kama anna al-Quran al-Karim, dan sebagaimana bahawa Quran Karim qaddalla ala fadlil hamdi, telah menunjukkan kepada kelebihan hamd, itu pujian Quran tunjukkan, wa idhami sya'nihi, dan kebesaran urusan hamd ini, bi anwa'in kathiratin, dengan bentuk-bentuk yang banyak, minal adillati, daripada dalil sabaqa isyaratu ila tarfin minha, yang kita berlalu sebut apa petunjuk ataupun kita isyaratkan kepadanya sebahagian daripada ini. Pasal dia kata dalam tajuk hamd tu Allah Taala dipuji, dia ada banyak sudut. Ada pujian yang Quran Karim datang di antara kerana Allah Taala apa mengagungkan pengagungan Allah Taala, pembersihan daripada segala sifat makhluk ataupun apa kita kata pujian di atas nikmat yang diberikan. So dia berbagai sudut. So ayat Quran Karim kata ada dalam 30 apa lebih ayat yang datang dengan bentuk yang berbagai berkenaan dengan puji itu apa puncanya. Apa punca pujian tersebut. Jadi dia kata kat sini dah isyarat ke situ, fakadzalika sunnatu mali'atun bi dzikril adillati ala fadlil hamdi wa izami sya'nihi. Maka demikian jugalah sunnah penuh dengan sebutan dalil-dalil terhadap kelebihan hamd, itu pujian, dan juga kebesaran atau keagungan akan urusannya. Wa ma yatarattabu 'alaihi min al-fawa'idi was-thimar, dan apakah yang tersusun padanya daripada faedah-faedah dan juga hasil-hasil. Mana kalau kita puji Allah Taala, apa hasil dia? Apa kebaikan atau keelokan dia? Wal fadaili fid dunya wal akhirah, kelebihan-kelebihan dunia dan juga akhirat. Apa kelebihan puji ini di dunia dan di akhirat? Wa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam wa sahibul liwa'il hamdi, dan nabi kita sallallahu alaihi wasallam, baginda adalah pemilik panji hamd, itu pujian. Wa hadha mafharatun azimatun, dan ini adalah keagungan, kebanggaan yang besar. Wa makanatun rafi'atun, ini kedudukan yang tinggi. Haziya biha as-salawatu, haziya biha salawatullah wassalamu alaih, yang baginda perolehi diberikan habuan kepada baginda dengannya selawat Allah dan salawat Allah ke atas baginda. Rawai Imam Ahmadu, ini antara hadis-hadisnya, telah mereka Imam Ahmad wa Tirmidzi di Tirmidzi wa Ibn Majah di Ibn Majah bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. An Abi Sa'in Al-Khudri, daripada Abi Sa'in Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang antara petunjuk berkenaan dengan Nabi lah pemegang bagi panji kemuliaan memuji Allah Ta'ala. Baik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu walid bin Adam yaumal qiyamati wala fakhra, akulah
akulah penghulu anak Adam pada hari kiamat dan tidaklah berbangga. Maknanya Nabi sebut ni bukan nak bangga. Nak terangkan berkenaan dengan kedudukan baginda SAW sebagai penghulu anak Adam pada hari kiamat nanti. Dan ini pernah ada dalam hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari, lafaz ni datang Nabi tengah makan dengan para sahabat. Nabi sebut, ana sayyidu walad ibni Adam wala fakhra. Aku adalah penghulu anak Adam dan bukanlah untuk berbangga. Wa biyadi liwaul hamdi wala fakhra. Dan di tanganku lah nanti akan panji pujian ini kepada Allah Taala, wala fakhra, dan bukan juga untuk berlagak sombong. Ini nak bagi tahu tentang kedudukan baginda. Ini yang kita doa sering kan. Atihi dalam doa ketika lepas daripada azan. Kita minta apa? Maqam al-Mahmud kan? Okay. Jadi memang Nabi diberikan kedudukan berkenaan. Maqam terpuji kan, yang Allah janjikan untuk Nabi SAW. Maqam al-Mahmuda. Ia ada apa yang Nabi SAW tunjukkan dalam hadis ni. Dia kata, Adam di tanganku lah panji pujian dan bukanlah untuk berbangga. Wa ma min nabiyyin yawma idzin, dan tiada seorang nabi pun pada hari berkenaan. Adam faman siwahu, Adam ke siapa pun selain dia. Mana disebut Adam sebab Adamlah nabi yang pertama, nabi yang pertama, dan maka dia kata sebut, dia kata tidak ada Adam dan tidak juga siapa di bawah dia selain daripada dia. Illa tahta liwa'i, melainkan dia berada di bawah panjiku. So ingat di hari akhirat nanti tak ada panji lain kecuali panji Nabi SAW. Kalau orang yang mengkhianat ada panji masing-masing lah. Ini pengkhianat si fulan bin si fulan, akan disebut hari akhirat nanti. Tapi apa panji kepujian hanya berada di bawah Nabi SAW, pada tangan Nabi SAW. So tak ada siapa ikut apa panji tarikat ke panji. Ada orang kata dia kan, sama sekarang saya tengok, kalau saya ingat dekat apa, dekat Hadramaut, dia orang ada buat macam pada 10 Syakban. Geng-geng apa yang sebelah tingkat ni di jalan ramai. Kemudian setiap kumpulan tu ada panji masing-masing. Dia ada bendera, dia bendera. Dia masing-masing ada bendera lah. Dia simbolik kononnya nanti ke akhirat nanti macam tu lah ikut. Yang Nasyabandi belakang Nasyabandi, yang Ahmadiyah belakang Ahmadiyah, yang sekian macam sekian. Semua menyangka bahawa dia ada panji masing-masing. Sedangkan dalam hadis ini Nabi kata, akulah, tak ada seorang Nabi pun, tidak Adam atau selainnya, atau siapa selain Adam. Mana disebut Adam, maksud dia Nabi yang pertama. Tidak ada Adam, tidak selainnya kecuali berada di bawah panjiku. Illa tahta liwa'i, Nabi kata. Wa ana awwalu syafi'in, dan akulah yang pertama, pemberi syafaat yang pertama. Wa awwalu musyafa'in, dan yang pertama diberikan syafaat, dibenarkan untuk beri syafaat. Wala fakhra, dan ini bukanlah kebanggaan. Nabi ceritakan untuk bagi tahu apa jadi kiamat nanti, bukan untuk berbangga depan orang ramai. Ini kita kata kelebihan Allah telah berikan. Bahkan memang Nabi SAW tak pernah mengangkat diri baginda di hadapan para sahabat ke dengan pencitraan sebagainya untuk berbangga. Tapi ini untuk beritahukan apa jadi kiamat nanti. Ini pilihan Allah Ta'ala. Kedudukan Nabi sebagai yang terpuji, bahkan diberikan panji kepujian pada Nabi SAW, diberikan syafaat yang pertama, yang terbesar kepada Nabi SAW, adalah kerana pilihan Allah Ta'ala. Bukan di atas sebab kerja Nabi SAW. Kena faham betul. Ini pilihan. Sebab tu kita sering tekankan hari tu, kelebihan para anbiya adalah kerana mereka pilihan Allah Ta'ala, bukan sebab effort yang mereka buat. Kelebihan sebab mereka dipilih, dan Allah Ta'ala takkan pilih kecuali yang terbaik. Jangan kita kata macam, tapi orang tu berusaha, ini buat effort, Nabi terdapat macam tu je. Ya betul, tapi itu Allah Ta'ala yang berikan anugerah. Allah Ta'ala, tersiapa boleh menghalang, tak ada siapa boleh mempersoalkan, akan anugerah Allah Ta'ala kepada siapa nak diberikan. Kalau kita tetap mempersoalkan, seolah kita lagi pandai dari Allah Ta'ala pula. Kalau Allah tak tahu, kita lagi tahu. Ini masalah, kena jaga sikit. Satu pasal kita terangkan macam yang siapa Ustaz Asrofi terang saya, dia terang pada saya, dia kata tiga golongan kan. Dia kata golongan sufi atau filsuf atau yang mengagungkan ahli falsafah, mengagungkan wali atau ahli sufi, dia sebenarnya diorang lihat mereka punya guru atau orang yang diagungkan tadi lebih tinggi banding Nabi. Alasan kerana ahli falsafah berfikir dan juga mengkaji sampai kenal Tuhan. Orang sufi beramal dan juga beribadat, buat latihan sampai kenal Tuhan. Tapi para anbiya dipilih oleh Ta'ala, dia kata macam tak ada kerja, dia kata. Tiba-tiba je terus dapat. Ini masalah. Sebab ini adalah di antara syubhah yang perlu diperbaiki dalam masyarakat. Bukan effort kita yang menjadi benda utama, pilihan Allah Ta'ala tu yang dikedepankan. So Nabi SAW diletakkan sebagai pemberi syafaat dan juga Nabi yang terakhir atas pilihan Allah Ta'ala.
Bukan sebab ada Nur Muhammad, bukan ada scam, bukan ada. Kena jaga bab ni. Falamma kana salawatu Allahi wa salamuhu alaihi ahmada al khalaiki lillah. Maka oleh kerana apabila adalah baginda salawat Allah SWT taala kata baginda ni makhluk yang paling memuji terhadap Allah Taala. Jadi ahmada al khalaiki lillah. Makhluk paling memuji kepada Allah Taala. Wa akmalahum qiyaman bihamdihi, dan yang paling sempurna di kalangan makhluk ni melaksanakan pujian kepada Allah Taala. U'tiya liwa alhamdi, diberikan baginda SAW panji pujian, panji kepujian pada hari kiamat nanti. Liya'wa liya'wiya ila liwa'ihi alhamidun, supaya akan bernaung di bawah panji baginda SAW orang-orang yang memuji. Lillahi minal awwalina wal akhirin, dari kalangan orang terdahulu dan orang yang terkini. Orang the first creature until the last creature, semua akan berada di bawah panji. Bukan pasal Nabi adalah orang paling menyempurnakan pujian pada Allah Ta'ala, paling elok pujian dan paling memuji Allah Ta'ala. Nah, ini kena faham. Jadi sebab tu diletakkan di bawah panji baginda. Siapa sahaja yang memuji Allah Ta'ala di bawah panji baginda, tak kira orang terdahulu atau terkini. Wa ila hadha asyara sallallahu alaihi wasallam indama qala fil hadis, dan kepada perkara inilah diisyaratkan oleh baginda SAW ketika baginda bersabda dalam hadis, wa ma min nabiyyin yauma idzin, dan tiada seorang nabi pun pada hari berkenaan. Adama faman siwahu, Adam ke ataupun siapa selain dia, illa tahta liwa'i, mereka akan berada di bawah panjiku. Wa huwa liwa'un hakikiyun, dan ini bila sebut Nabi kata panji, panjilah, panji hakiki. Dia tak ada timbul tajuk bila kita dengar macam ni, macam panji tu apa, mungkin hanya kehormatan, tak. Sebut panji-panji. Nanti orang kata, tapi siapa pegang? Jangan tanya. Tunggu sana nanti. Dia kadang-kadang orang kita ni ada masalah, dia suka macam, tapi yang siapa pegang? Kalau betul dan ramai tu besar mana? Color apa? Ah kan. Color apa? Saya tunjuk sikit ya. Kalau saya tunjuk sikit. Kan orang cerita kan tak percaya kan? Dia kata orang cerita tak percaya. Ayuh kita tunjuk sikit. Apa sel pula? Sekejap. Kau tak boleh masuk internet, tak lewat tunjuk lah. Tak ada ni. Sekejap. Tak ada lah. Sehingga ada, ada internet. Internet tak ada. Tak ada dia. Tak ada tak apa. Nak kena sejuk. Dia memang bila saya kata panji tu kan, dia orang bawa panji tu, panji betul tau. Waktu dekat apa, saya kata dekat Hadramaut tu, memang dia orang bawa betul panji-panji. Memang macam color. Ah, orang Cina pun ada kan. Orang Cina kan ada kan, dia bawa petak, dia cucuk tu, cucuk sini, tepi jalan. Dia kurang itulah. Tapi sekarang ni kita tak tahu. Mungkin Nabi punya panji, kita dengar sini. Bila kata dalam, tentang perkara akhirat, bila kata tentang neraka macam mana, syurga macam mana, kita tahu kalimah, kita faham maksud, tapi tak tahu berupa macam mana. Tunggu akhirat nanti. Ini applicable pada semua benda yang ghaib. Sebab kenapa kita sebut iman ghaib? Antara benda ghaib tadi akhirat. Benda akhirat tadi termasuk dengan benda Nabi cerita kat sini. Dan benda-benda ghaib yang pertama sekali adalah Allah Ta'ala itu. Allah Ta'ala sendiri adalah ghaib yang pertama. Perkara ghaib pertama adalah Allah Ta'ala dan para malaikat, kitab dan seterusnya. Yang benda akhirat itu termasuk di antara ghaib yang Nabi ceritakan, dan dia adalah liwak yang hakiki. Bukannya majazi, bukannya benda apa, metafor, bukan benda apa, kiasan. Memang benda itu betul-betul ada liwak. Yang yahmiluhun Nabi SAW yaumal qiyamati biyadih, yang akan baginda, yang akan membawanya bagi Nabi SAW pada hari kiamat nanti dengan tangan baginda. Yang dawi tahtahu wa yandamu ilaihi jami'ul muhammadin minal awwalina wal akhirin, akan duduk, akan bergabung di bawahnya, duduk di bawahnya dan juga bergabung kepadanya semua golongan yang banyak memuji Allah Ta'ala, daripada yang golongan terawal sampai terakhir sekali. Siapa banyak memuji Allah Ta'ala, dia akan berada bawah panji berkenaan. Wa aqrabul khalqi ila liwa'ihi aktharuhum hamdan lillah, dan paling dekat, makhluk paling dekat kepada panji baginda SAW adalah yang paling banyak di kalangan makhluk ni memuji kepada Allah. Wa zikran lahu, dan paling banyak mengingati Allah Ta'ala. Wa qiyaman bi amrihi, dan melaksanakan terhadap perintahnya. Wa ummatuhu SAW hiya khairul ummah, dan umat baginda SAW adalah sebaik-baik umat. Wahum, dan mereka umat baginda ni adalah alhamadun alladhina yahmadun allaha ala sarra'i wa dharra'. Mereka adalah orang-orang muji, orang-orang yang banyak muji Allah Ta'ala, yang muji Allah Ta'ala di atas kesenangan atau kesusahan.
Mana ketika senang atau susah? Apa, lapang atau sempit? Waqad ruwiya fil hadisi. Sungguh telah diriwayatkan dalam hadis. Anan Nabi SAW, Nabi SAW. Qala baginda, SAW bersabda. Awal man yud'a ilal jannati alhamadun. Orang-orang yang awal mula dipanggil kepada syurga adalah orang yang banyak memuji. Alhamadun. Dia hamid. Hamid yang memuji. Hamad sangat banyak memuji. Macam kita pernah sebutkan, sa'iq, orang yang memandu kereta. Sawak, tiap-tiap hari dia memandu kereta. Dia sirah mubalaghah, bentuk melampau. Kan macam ghafir, mengampunkan. Ghaffar, sangat-sangat mengampunkan. Dia ada kan kita sebut empat kan? Fa'lan, apa fa'lan, macam Rahman. Kan Rahman. Atsyan, jau'an, macam Rahman sangat penyayang kan, sangat pengasih, sangat penyayang. Kalau sebut atsyan, atish dahaga. Atsyan sangat-sangat dahaga. Sangat-sangat dahaga. Jadi dia ada itu bentuk satu fa'lan. Lepas tu bentuk kedua macam fa'ul, ghafur. Kan? Ghafur. Syakur. Syakir, bersyukur. Syakur. Sangat-sangat bersyukur, kan? Atau ghafur, sangat-sangat mengampunkan. Lepas tu fa'al. Fa'al, ya, macam itulah yang kita sebut ni. Hamad. Hamad, ghaffar. Bunyi dia, jangan tengok huruf dia, bunyi. Fa'al, ghaffar, tawwab. Tawwab. So yang tu bentuk yang ketiga. Yang keempat adalah fa'il. Macam alim, alim. Rahim, rahim. Karim. Aziz. Dia bunyi tu untuk menunjukkan pada pengertian yang melampau. Baik. Jadi kat sini kata, Nabi kata, awal man yud'a ilal jannati alhamadun. Orang yang mula-mula sekali dipanggil ke syurga adalah golongan yang banyak memuji. Alladzina yahmaduna Allah fi sarra'i wadh-dharra. Orang-orang yang memuji Allah Ta'ala dalam kesenangan dan juga kesusahan. Senang dan susah dia puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana dia sebut kat sini, hadis ni mauquf kepada Sa'id bin Jubair. Lebih dia sanad dia sahih tapi mauquf. Tapi kalau dia kata sanad dia yang apa, sanad dia kalau marfu', sanad dia dhaif. Dia adalah sanad yang mauquf. Wa ja'a fi atharin yurwa an Ka'ab. Dan telah datang satu asar yang diriwayatkan daripada Ka'ab, Ka'ab al-Ahbar. Dia ni seorang yang ahli kitab, masuk Islam. Jadi bila dia ditanya dengan pada dia banyak perkara, antara dia ditanya pada dia, apa kau dapati tentang Islam ni ataupun Muhammad ke ataupun pengikut dia. Qala, dia kata, najiduhu maktuban. Kami dapati dia, itu Nabi Muhammad SAW ni, tertulis. It's written. Muhammadun Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Kami dapati dia tertulis. Muhammad Rasulullah. La fazun wala ghariz. Tidak, dia ni seorang yang kasar dan keras. Tidak kasar, tidak fazun. Kasar, tidak ada ghariz. Tak ada keras. Tidak kasar, tidak keras. Wala sakhabil aswaq. Tidak juga dia suka menjerit-jerit dengan pasar. Kadang-kadang orang suka menjerit kat pasar kan? Tapi jalan, gitu kan? Wala yujizis bisayyati asayyata. Dan dia tidak membalas dengan keburukan akan keburukan. Walakinnahu ya'fu wa yaghfiru. Tapi dia memaafkan dan mengampunkan. Mengampunkan. Itu sifat Nabi SAW. Sifat Nabi SAW. Itu pada Nabi, dia sebut sifat Nabi. Tidaklah kasar, tidak keras. Tidaklah menjerit-jerit di tengah pasar. Tidak membalas buruk dengan buruk. Tapi dia memaafkan juga mengampunkan. Itu sifat Nabi SAW. Wa ummatuhu alhamadun. Dan umatnya, umat Muhammad ni adalah alhamadun, yang paling, yang banyak memuji. Yukabbirun Allah Azza wa Jalla ala kulli najdin. Dan mereka membesarkan Allah Ta'ala pada setiap tempat menaik. Mana pergi naik ke puji apa, membesarkan Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Wa yahmadunahu fi kulli manzilatin. Dan mereka memuji Allah Ta'ala pada setiap tempat turun. Mana pergerakan dia, berjalan ke mana dan sebagainya, sentiasa membesarkan Allah dan memuji Allah Ta'ala menjadi sebagai benda yang berjalan di atas lidah mereka. Rawahu Ad-Darimi fi muqaddimati sunanihi. Diriwayatkan kisah ni, hadis ni, asar ini oleh Ad-Darimi dalam muqaddimah sunan beliau, sunan Darimi. Jadi ini antara sifat disebut hamadun, yang banyak-banyak memuji. Dan kita kata itulah Nabi SAW adalah pemegang panji bagi pujian. Wa fil jannati, dan dalam syurga juga, baitun, ada satu rumah. Yuqalahu baitul hamdi, dipanggil sebagai rumah alhamd, rumah pujian. Khusalil ladina yahmaduna Allah fi sarra'i wa dharra. Yang mereka, yang rumah ini dikhususkan untuk orang-orang yang memuji Allah Ta'ala pada kesenangan dan juga susah. Senang dan susah.
Wasbiruna ala murril qada, dan mereka bersabar di atas kepahitan akan keputusan Allah Taala. Apa Allah tentukan untuk dia, dia bersabar. Dia di sini ada ni sikit. Tapi tak boleh buka sini pasal tak buka lagi. Nanti yang jap-jap. Macam ni tunjuk jap. Semalam masa ada saya tegur sikit benda ni lah, pasal saya baru dengar orang sebut tentang masalah apa, persebutan apa, alhamdulillah ala kulli hal. Okay, dia dalam hadis riwayat je Sunan Abu Daud. Sunan Abu Daud hadis nombor 5033 je Lupa ni bahawa format komputer tak tahu duduk mana. Buka kitab je. Bukan. Okey ni. Sunan Abu Daud tadi sebab apa? 5033. Okey. 5033. 5033. Tiga sini. Empat. Okey. Okey. 5033. Okey, kita tengok depan Ini tak boleh buka pun kan. Di 5033 Blue Nampak kot kan? Okey, dan 503 tak? Okey. Di sini dalam hadis ni kan daripada An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini daripada Abu Hurairah yang satu teguran tu daripada apa? Daripada ya, ni Abu Hurairah. Cari satu lagi. Okey, Tirmizi 2739 ya. Dalam yang dalam Abu Daud ni, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, qala baginda bersabda, "Idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah ala kulli hal." Bila bersin seorang kamu hendak berkata alhamdulillah ala kulli hal, walyakul akhuhu aw sahibahu hendaklah dan benar berkata saudaranya atau temannya, yarhamkallah, Subhanahu taala merahmati engkau. Wa yaqulu huwa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Mana dia cara sebutan dalam apa konteks apa kalau orang terbersin. Cuma yang saya nak tunjukkan yang dalam Sunan Tirmizi yang lebih ni sikitlah jelas sikit pasal benda ni teguran Ibnu Umar kepada seorang lelaki. Sunan Tirmizi. Hadis nombor 2738. Dua tujuh tiga lapan. Okay. 2738. Nak jelas sikit.
di hadis ni, hadis nombor 278 eh. Nampak eh? Baik, dia kata sini, An-Nafi' daripada Nafi' anna rajulan, bahawa seorang lelaki, aqasa ila janibi Ibnu Umar, bahawa seorang lelaki bersin sebelah Ibnu Umar. Faqala, maka lelaki tersebut berkata, alhamdulillah wassalamu ala rasulillah, segala puji bagi Allah, ditambah salam ke atas Rasulullah. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, wa ana aqulu, dan aku pun cakap juga, alhamdulillah wassalamu ala rasulillah, aku pun aku cakap juga, maknanya kalimah yang sama, walaysa hakadha alamanan nabi, dan bukanlah begini telah mengajar kami alamana Rasulullah SAW, bukan begini mengajar kami, telah mengajarkan kami Rasulullah SAW, alamana an naqula alhamdulillah ala kulli hal, nabi ajar kami untuk kami kata alhamdulillah ala kulli hal. Ya, ala kulli hal, pada semua keadaan, pada semua keadaan. Maksud dia puji Allah Taala tadi, pada semua keadaan. Maksud dia macam ni, yang Ibnu Umar tegur lelaki itu adalah masalah lafaz. Sebab dia tambah salam ke atas Rasulullah. Salam ke atas Rasulullah. Ya, sedangkan kita kata, kita sudah riwayat yang lain datang, Nabi ajar cuba dia kata alhamdulillah sahaja. Sahaja. Yang ini orang suka tambahlah kan, tambah ini, tambah itu sebagainya. So Ibnu Umar tegur lelaki tersebut. Mengatakan apa, kami Nabi ajar kami untuk kata alhamdulillah ala kulli hal. Cuma banyak orang kata akan kata alhamdulillah ala kulli, sebut ala kulli hal sekali. Ini para ulama bahaskan, dia kata Nabi yang disebutkan tu pada semua keadaan alhamdulillah sahaja, atau pada semua keadaan sebut, ataupun sebut alhamdulillah ala kulli hal. Nak sebut the word all of it, ataupun alhamdulillah yakni pada semua keadaan. Faham tak? Mana selesai kerja sebut alhamdulillah, habis belajar alhamdulillah, ustaz datang awal alhamdulillah kan. Kan, okay, kelas maksud dia alhamdulillah sahaja. So problem sekali macam okay, pasal saya sebut je ni, pasal ada orang dia kata macam okay, dalam yang kita baca tadi kan, dia sebut berkenaan dengan tajuk orang tersebut, kalau sekiranya dia yang disebut sebagai orang yang apa, alhamadun tu adalah orang muji Allah Ta'ala ketika senang atau susah. So dia macam apa, macam ya, kalau kita senang atau susah eh, dia akan sebut alhamdulillah. Tapi kalau kena musibah, contoh macam tuan-tuan kena apa, kematian ke, hilang harta sebagainya, tidak disarankan cakap alhamdulillah. Anda patut kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Faham tak? Dia ada words for everything. Contoh macam katakanlah masuk jam kan, kita tak boleh lari dah. Alhamdulillah kan. Memang kita ni kena jaga-jaga sikit. So word yang ada benda-benda macam yang disebut dalam Quran Karim kan, dalam ayat surah Al-Baqarah kan, ayat 155-154. Kalau tadi kan, walana balwanakum bisyai'im minal khawfi wal ju', kami pasti akan uji kamu dengan sedikit daripada kelaparan dan juga ketakutan. Wa naqsim minal amwal, dan juga kekurangan dari segi harta. Wal anfusi, jiwa. Was thamarat, dan juga tanam-tanaman. Wa basyiris sabirin, bergembira pada orang yang sabar. Siapa orang bersabar ni? Alladzina idza asabathum musibatun, walabila timpa mereka sebarang musibah, qalu, mereka kata inna lillah, kita ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita kepada Allah Ta'ala kita akan kembali. Kita akan kembali. So, jadi disarankan kalimah yang khas ketika kena musibah, kematian, kehilangan dan sebagainya. Kalau anda kata, kita kata apa, ada pun masalah apa, kita berpada apa yang ada, mana dapat makan sikit pun alhamdulillah. Itu tajuk yang berbeza. Pasal lafaz saranan Al-Quran kan telah datang. Sebut berkenaan dengan sarak wa darak tadi kan. Darak ni kesempitan hidup contohnya kan, kesusahan. Mana senang ke susah dia akan puji Allah Ta'ala. Tapi untuk lafazkan pujian ketika kematian, itu bukan ajaran. Dia kata, mak bapak sini kan, alhamdulillah. Kau jangan kan, itu gila nama dia. Ni kena jaga sikit. Pasal dia kata bukan sebut alhamdulillah pada semua. Saya kata bukan macam tu cara dia. Pasal dia tanya pasal alhamdulillah ala kulli hal. Tadi saya kata alhamdulillah pada semua keadaan. Tapi berpadanan dengan apa yang kita kena juga. Alah, jangan kita main cakap alhamdulillah je, orang tak cakap alhamdulillah, tak puji Allah Ta'ala lah tu, tak. Kan ada kata-kata pada semua tempat, ada kata-kata yang berbeza. Tak kena dengan kita kata kan, oh tadi ada mati syahid alhamdulillah. Kan orang tu mati dibunuh alhamdulillah, mana boleh tu kan, tak kena. Kena sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Adapun kalau ketika mana kita rasa kan duit kita tak cukup, apa kita kata alhamdulillah kan, duit tak cukup ni alhamdulillah, makan macam tak kenyang alhamdulillah, macam tu keadaan tu berbeza dengan taklah inna lillah wa inna raji'un kan, duit tak cukup inna lillah, mana ada
Kalau tak hilang pun, barang ada tak? Barang ada tapi tak hilang. Janganlah kita istirja. Istirja ni pada hilang habis. Tak langsung habis, tak hilang, kehilangan. Barang ada hilang. Itu berbeza dengan benda ada tapi tak cukup. Dan darak ni lebih dikaitkan dengan masalah kesempitan atau kesusahan. Benda ada tapi tak cukup atau kurang sempurna atau sekian. Itu kata alhamdulillah di atas apa saja yang ada. Mana yang cukup tu alhamdulillah, itu cukup dah. Faham? Tu darak tu dia bukan, dia tak sama dengan apa? Apa dia dengan keadaan yang macam dibayangkan orang kena cakap alhamdulillah semua. Tak. Tengok keadaan apa dia. Jadi silap faham nanti kan semua nak kata alhamdulillah. Ustaz Ali ajar dalam hadis tu kata semua cakap alhamdulillah. Tapi macam mana kan? Dia sarak, darak, sarak kesenangan. Darak ni kepayahan ataupun kesempitan hidup. Itu lebih tepat. Wa yasbiruna ala murril qada, dan mereka bersabar di atas kepahitan akan ketentuan Allah Taala. Rawat Tirmizi bi isnadin hasan. Kemudian kami Tirmizi dengan hadis sanad yang hasan. An Abi Musa Al-Asy'ari, daripada Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Antara radha terhadap beliau. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata waladu abdi, bila mati hamba, anak seorang hamba itu, qala Allah taala lil malaikah, berkata Allah taala kepada para malaikat, qabattum walada abdi, kamu cabut nyawa anak hambaku, fataku fayakuluna, na'am, maka para malaikat kata ya, fayakulu qabattum samarata fuadihi, kamu cabut nyawa apa buah hati dia, buah hati tu, kalimah buah hati tu actually direct translation daripada bahasa Arab, samarah buah, fuad hati, kau cabut buah hatinya. Fayaqulu na'am, fayaqulu na'am, maka para malaikat kata na'am, fayaqulu, okey, maka Allah Taala berkata, madza qala abdi, apa hamba aku cakap, fayaquluna, fayaqulu, maka mereka berkata hamidaka wastarja'a, dia puji engkau dan dia istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, dia puji engkau ialah si puji bagi Allah. Mana bila Allah Taala tentukan apa saja, dia maha terpuji. Tapi dalam sama dia apa, istirja, istirja tu disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fayaqulu Allah Taala, maka Allah Taala kata, berkata Allah Taala, ibnu li abdi, binakanlah untuk hambaku baitan fil jannati, sebuah rumah di syurga. Sammuhu baital hamdi, namakanlah ia rumah alhamd, rumah pujian. Sebab dia tidak merasa dizalimi oleh Allah Taala di atas kehilangan tadi. Tapi bila seri manusia kena musibah, dia akan memulia sekali adalah dia kata kenapa aku, why me, kan aku baik, aku tak sekian, kenapa aku, kenapa saya kena, bukan orang lain kena, saya tak buat jahat pun, saya tak sekian, kenapa saya kena. Orang tu dapat anak cacat dan sebagainya kan, dia kata kenapa aku, kenapa sekian, apa kena penyakit dalam badan kan, kanser, kenapa aku, kenapa tak orang lain kan, rasa makan jaga dah kena juga kan, tak makan plastik, ya, makan plastik lah, makan apa, makan apa benda kena panas dengan polistirin, tak makan macam tu, jaga habis tapi kena juga. Jadi benda tadi, kalau orang tu kata dia puji Allah, maksudnya dia memandang kepada Allah Ta'ala tidak dengan pandangan merasa dizalimi. Bahkan dia tahu Allah Ta'ala maha adil, Allah Ta'ala terpuji pada semua ketentuan yang dia buat. Maka dia kata, fahadha hamidallah ala dharra, maka inilah orang yang memuji Allah Ta'ala di atas kesempitan atau kepayahan hidup. Fana labi hamdihi hadha rutbatal aliyata, maka dia mencapai dengannya, dia mencapai dengan pujiannya ini tingkat ya ataupun kedudukan yang martabat yang tertinggi. Walakin kaifa yablughul abd hadzal abdu hadzal manzilata, tapi macam manakah boleh mencapai seorang hamba akan kedudukan ini, wa kaifa yasilu ila hadzal darajah, dan bagaimanakah seorang hamba telah sampai pada darjat ini. Macam mana boleh seorang tu nak memuji Allah Taala ketika kesusahan kepayahan yang dihadapi, dia tak pernah rasa pandang pada Allah Taala, Allah Taala tak sayang dia, dia sentiasa rasa Allah Taala maha adil, apa dia dapat walaupun sempit pun itu maha adil, susah pun itu maha adil, dengan Allah Ta'ala tidak pernah apa terazalimi dia, dan sebab benda apa dia dapat semua Allah Ta'ala terpuji. So dia kata qala Syekh Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, berkata Syekh Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, walhamdu ala dharra yujibuhu mashhadan, dan pujian kepada di atas kesempitan atau kepayahan tu yujibuhu, mewajibkan orang berkenaan mashhadan, dua kedudukan, dua tempat. Ahaduhuma, apa benda yang perlu ada pada seorang tu, ahaduhuma, salah satu dua perkara berkenaan adalah ilmul abdi, pengetahuan seorang hamba itu, bi annallaha subhanahu mustaujibun lidzalika, dengan bahawa Allah Subhanahu wa taala memang layak, wajib untuk pujian berkenaan.
mustahikun lahu binafsihi. Dalam kata layak untuk pujian berkenaan dengan diri sendiri. Tanpa perlu kita puji pun dia memang terpuji. Fa'innahu ahsana kulla syai'in khalqah. Kerana dia Allah Ta'ala telah memperelokkan semua benda akan dia menciptakannya. Ahsana kulla syai'in khalaqahu. Dia elokkan semua benda dan dialah menciptakannya. Wa atqana kulla syai'in. Allah Ta'ala telah pertelitikan, rapikan semua benda. Wa huwal alimul hakim al-khabirur rahim. Dialah yang maha mengetahui, maha bijaksana, maha luas pengetahuan, maha penyayang. So setiap benda yang dia buat tak pernah ada yang tak elok. Dia kena ada dalam diri fahamnya tu. Sebab kan kita pernah bagi analogi tu kan. Bila kita nak terima apa yang dibuat Allah Ta'ala kat atas diri kita, kita kena faham bahawa Ta'ala ni lebih alim, lebih tahu, lebih luas pengetahuan, lebih bijaksana, lebih penyayang banding kita. Kalau tak faham benda tu, memang tak boleh. Sebab macam ni lah, macam saya pernah bagi analogi, saya kata apa? Bila orang tu pergi belajar luar negara, kemudian balik-balik Malaysia tengok kaki mak dia dah potong kudung. Tapi time dia belajar, adik-beradik tak bagi tahu. Dia pun kenapa kudung mak kita bla-bla-bla kan bising. Dia kata ada bomoh dekat Sungai Pecala potong. Okey. Ataupun ustaz lah mudah sikit ustaz. Ustaz dekat Sungai Pecala potong. Bukan yang setalik eh, ustaz pun Sungai Pecala. Okey. Jadi okey. Bila kena potong, okey, kita balik belajar kedoktoran ni. Kita dengar yang potong tu ustaz. Hati kita yang kena. Terima? Tak boleh terima tak? Susah. Tapi memang betul ikut kepada perbincangan orang ramai. Memang betul, kalau tak potong mak kau mati. Tak potong kaki mak kita, memang kita mati. Lepas tu dah merebak dah. Jadi ustaz tu ambil keputusan potong kaki mak kita. Walaupun benda tu betul, hati kita saja ni. Okay. Tapi kalau saya pergi tukar senario, balik-balik kaki kudung juga. Dia kali ni tanya, kenapa kena potong ni? Oh, kena potong dengan doktor daripada apa Damansara specialist. Okey. Eh, tapi doktor tu bukan ustaz. Quran pun tak hafal banyak. Fatihah pun gagak. Boleh? Boleh terima? Okey. Dekat sini tajuk dia, kenapa kita boleh terima? Tajuk asal. Jadi kalau kita bandingkan kita punya pengetahuan dengan doktor tadi, kita accept. Bukan kita dia ada dua tau, accept penerimaan. Ada orang dia terima lepas tak boleh buat apa langsung. Itu dipanggil sebagai apa? Dia macam pasrah eh. Tak juga, ada pasrah ada kalimah lain. Dia dah tak boleh buat apa, dia macam okeylah. Dan hati tak puas hati. Hati tak puas hati. Pasrah ni kena puas hati. Berserah tak juga. Dari kalimah tadi dia diam. Tapi kalau boleh dalam hati dia pasti tak puas hati, dia macam kira tak boleh buat apa dah. Contoh macam dia minta, Minta belajar sini, tak dapat yang tempat dia nak, dapatlah satu ni. Tak apalah, saya redha je lah. Bukan redha sangat pun, dalam hati tu kan macam okay lah, tak ada ni, ini pun jadilah. Macam tu. Bengkak. Tak tahu. Dia faham tak? Dia bukan kerana memang panggil apa? Kerana memang rasa adilnya Allah. Tapi dia rasa apa? Dah tak boleh buat apa dah. Okey, tak apalah, terima je lah. Kan, ini jadi jadilah, ini pun jadilah kan. Tak ada apa, tak apalah. Ya. Ada kali saya tak tahu kelimah dia, tapi perangai sifat itu bukan redha. Maksud dia macam tadi kan, macam pada kes tadi kan. Kalau kita rasa diri kita lagi pandai daripada orang tu, kan, benda tu dah jadi, dia buat juga, okey lah, terima je lah. Tapi hati geram juga. Okey, tapi kan katakan doktor tu dia pandai dari kita. Kita punya level ilmu belajar lah, tapi dia lagi pandai dari kita. Pakar spesialis, dia sebut sini, kita diam. Kita redha dengan dia. Start sebut je, okay, saya sebut tadi Damansara specialist, terus dah hati dah redha. Awal-awal lagi tak kenal lagi doktor yang bedah mana satu. Sebab kita dah dalam kepala kita, kalau orang tu lagi pandai dari kita, keputusan dia buat, kita setuju. Apa keadaan kita setuju. Ini tajuk yang kita fahamkan sekarang tentang Allah Ta'ala. Dia alim, hakim, khabir, rahim. Dia lebih penyayang banding kita. Dia lebih belas banding kita. Dia lebih mengetahui banding kita. So jadi sifat ni kalau ada dalam diri kita, faham Allah Ta'ala terlebih dari kita. So every time jadi apa, kita memang redha. Mana kita buat usaha, effort, keputusan apa berlaku, kita redha. Mana awal lagi, mula-mula bergerak tu, kita dah faham dah. Kalau kita pilih ini, tapi Allah Ta'ala bagi ini.
tak bagi benda kita nak, kita redha. Sebab kita tahu bahawa Allah Ta'ala tak akan beri kita yang tak elok. Pasal dia lebih penyayang banding mak kita. Mak kita sayang kita, tapi Allah lagi sayang. Bapak kita sayang kita, Allah lagi sayang. Dan sebab itu dia bukan bersifat macam lepas pasal tak boleh buat apa. Bukan kerana tak boleh buat apa, tapi kerana memang tahu Allah Ta'ala maha adil. Itu dia beza sikit. Allah Ta'ala maha mengetahui, maha penyayang. Kalau dia matikan orang tu, dia sakitkan orang ni, dia lebih sayang orang tu banding kita. If the person is good, kan, orang baik, kena musibah, kan, dia, kalau ikutkan kita, lah, kalau dia aku jaga orang, Allah lagi jaga dia banding kita. Tapi Allah Ta'ala beri pada dia benda yang Allah Ta'ala berikan, dia memang maha adil. Itu sifat pertama. Kalau orang tu nak dapat mencapai rumah pujian di syurga tu, martabat tertinggi, hanya dengan kerana kena musibah dia dapat rumah. Kena musibah dapat rumah di syurga. Soalan sekarang ni, apa cara dia? Ibn Taymiyyah kata, pertama sekali hamba tu kena tahu bahawa Ta'ala memang layak, layak untuk pujian berkenaan. Dan memang kelayakan tadi tak ada dengan diri sendiri, bukan dengan sebab perbuatan dia saja. Dia tak buat apa pun dia terpuji. Itu pertama dia kena faham. Wasani yang kedua, ilmuhu, bahawa pengetahuan dia kena ada juga pengetahuan dia. Bi anna ikhtiarullah, dengan bahawa pilihan Allah Ta'ala li abdihil mu'min, pilihan Allah Ta'ala untuk hamba yang beriman, khairu min ikhtiarihi li nafsi, banding lebih baik banding pilihan hamba itu untuk diri sendiri. Dia kena faham bahawa pilihan Allah untuk hamba tersebut lebih baik daripada pilihan hamba itu untuk diri sendiri. Kama rawa muslimun, macam dia kalau Muslim dalam sahih beliau, kita sahih wa ghairu dan lain-lain, kan, daripada Nabi SAW, dia pernah annahu qala, baginda SAW bersabda, Nabi kata apa, wallazi nafsi biyadih, demi Tuhan yang nyawaku di tangannya, demi yang nyawaku di tangannya, la yaqdillahu lil mu'mini qada'an, tidak menentukan, tidak memutuskan Allah Ta'ala untuk seorang hambanya satu keputusan, satu hukum, illa kana khairan lahu, mereka benda itu adalah terbaik untuknya, walaysa dhalika li ahadin illa al mu'mini, dan tidak ada itu untuk sesiapa kecuali untuk orang beriman saja. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, jika menimpanya, mendapat kepadanya kebaikan atau kegembiraan, kelapangan dan sebagainya, syakara, dia bersyukur, fakana khairan lahu, maka itu terbaik untuknya. Wa in asabathu dharra, dan jika menimpanya keburukan atau kesempitan atau musibah sebagainya, sabara, dia bersabar, fakana khairan lahu, maka itulah terbaik untuknya. Maksud terbaik untuknya tadi, maksud level di sini, orang ni dapat kebaikan, orang dapat kesempitan, dia orang dapat level yang sama, dia dalam level yang sama. Cuma syarat dia apa? Kalau dia ni bersyukur, dia ni bersabar, di sisi Allah Ta'ala kedudukan mereka itu yang terbaik, that's the best. Bukannya dapat kebaikan, bersyukur lebih baik daripada kena musibah dan bersabar. Tak, dua-dua adalah sama baik. Dia kena ada dalam perasaan sebut, kan. Jadi fa akhbaran Nabi, maka telah beritahu Nabi SAW, anna kulla qada'in yaqdihi Allahu lil mu'mini, bahawa setiap ketentuan, keputusan yang diputuskan Allah Ta'ala untuk hamba-Nya yang beriman, alladhi yasbiru 'alal bala', yang bersabar atas bala, wa yashkuru 'alas sarra, dan bersyukur di atas kegembiraan, fahuwa khairul lahu, maka itu terbaik untuknya, is the best. Mana ketika kena musibah tu, itulah keadaan paling baik untuk dia. Yang ini kena dapat kebaikan, itu kebaik untuk dia. Tak ada benda yang tak baik, tak ada benda yang tidak baik. Yang kita pernah sebut kan, kita kata kalau orang tu dia minta kepada Allah Ta'ala benda, kalau tak dapat, kalau dapat dia berseronok sekali, tapi kalau dia tak dapat, dia kena seronok 10 kali. Sebab bila dia minta apa dia nak, dia dapat, itu sebenarnya adalah mungkin permintaan dia dan kehendak dia, tapi bukan kehendak Allah Ta'ala yang baik untuk dia. Bagaimana ada benda orang tu minta kan, minta-minta, ya Allah bagi kita mahal, bagi kita mahal, patut rotek dia, tak boleh bayar. Ada guna? Tak ada guna kan? Minta rumah besar, rumah kecil kan, saya sebut, rumah kecil. Kalau gaduh-gaduh, laki bini nampak muka juga, kan, jeling-jeling, lintah-lintah kan, ruang tamu dengan dapur habis bercantum, bergaduh-gaduh nampak muka, dah lama baik. Dia dapat rumah besar 2 tingkat, seorang duduk bawah, seorang duduk atas, last sekali cerai. Serius, ni kisah betul. Kadang-kadang jangan minta benda anda tak tahu. Don't ask for something that you don't know what consequences belakang tu. Mana kalau nak minta juga, mintalah kalau baik untuk aku, untuk agama aku, untuk dunia aku, akhirat aku, maka mudahkan aku. Macam dalam doa istikharah lah. Permintaan doa istikharah tu antara nilai paling baik dalam permintaan seorang hamba tadi. Mana dia minta kepada Allah Ta'ala benda tersebut kalau baik, kalau bagus untuk kehidupan dia, untuk akhirat dia, dan bagi, mudahkan. Kalau tak elok, jauhkan.
Lepas tu orang tersebut bukan tunggu mimpi. Jangan tunggu mimpi. Lepas istikharah tunggu mimpi. Tak mimpi-mimpi pun. Bukan. Maksudnya kalau tak jaya, itu pilihan Allah Ta'ala. Kalau berjaya pun pilihan Allah Ta'ala. Kita harap macam tu. Maksudnya kita redha dengan outcome. Lepas doa tadi, dapat ke tak dapat, tak ada masalah. Tak ada macam tak dapat ni, apa aku tak buat lagi. Kurang zikir kot. Kurang doa kot, tak ada. Doa-doa dah minta-minta dah kan. Dapat tak dapat tu memang Allah Ta'ala punya keputusan. So kalau seorang hamba yang faham betul dengan kedudukan Allah Ta'ala sebagai alim, hakim, khabir tadi, dia tak ada masalah. Dia minta tak dapat, dia minta ya Allah lulus periksa, luluskanlah periksa anak aku. Kalau ada sebut, mana ada orang sebut kan? Tak seriously kan, kisah budak-budak yang genius dan sebagainya, pandai, lepas tu pergi sampai ke US, apa, ke sana ke luar negara, pergi Oxford, jadilah sekali jadi rosak hidup kan. Allah Ta'ala perancangan Yahudi kerosakan umat Islam punya anak, Allah Alam. Tapi yang penting sekarang ni, memang kita lihat daripada apa yang kita lihat kan, kalau budak tadi duduk kat rumah lagi baik daripada pergi sana. Lepas dia outcome, lepas dia tu kita nyesal. Lah kalau lah tahu tak hantar dia tu. Kalau tu sekian, kalau sekian. Tapi masalah pertama, ketika time kita doa minta supaya dia lulus peksa, kita nak dia paling tinggi. Paling sekian. Kita tak tahu beasiswa dia dapat, dia menyebabkan dia mungkin kufur, syirik, bahkan mungkin kafir terus. Tinggalkan agama. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang terbaik. Tu bila macam saya kata tadi, macam para ulama kata, kalau kita minta Allah Ta'ala satu benda, tak dapat, dapat, bersyukurlah sekali. Gembiralah, happy lah dengannya sekali. Tapi kalau kita minta sesuatu kepada Allah Ta'ala dan tak dapat, bergembira 10 kali. So itu adalah pilihan. Itu confirm pilihan Allah Ta'ala. Awak minta tak dapat, itu confirm Allah Ta'ala tentukan. Sedangkan bila awak minta dapat, benda tu boleh menjadi istidraj. Boleh jadi untuk uji, tengok. Hamba ni cakap, kalau aku dapat, kalau aku kaya, kalau aku sekian, Allah Ta'ala bagi, tengok. Dia cakap tak boleh buat. Tu ujian Allah Ta'ala bagi, ha? Macam mana nak differentiate mana istiqrat dan mana bukan? Tak ada. There's no such thing as cara, bezakan tak ada. Tak ada dengan mimpi, tak ada dengan sekian. It's actually apa attitude kita. Nak tengok attitude kita lepas tu. Yang tu yang kita nak faham. Kadang-kadang ada orang tu memang lepas dapat satu benda, kan dia akan jadi macam contoh macam kata, ya Allah bagi lulus peksa. Lepas tu lulus peksa tu dia try beragak dengan orang. Anak you dapat apa? Baik anak dia gagal. Baru dia humble sikit. Atau dapat average. Cuba dapat above average kan. Dapat kan apa, 9A, 18A1 kan. Semua macam kan, tenganga. Lepas tu jumpa, anak you dapat apa? Ini dapat apa? Dia pergi saya tanya orang. Tapi saya jarang orang diam. Nampak tak, perasan tak? Bila dia akan bragging tau. Dengar-dengar adik-adik dia, dia tunjuk, anak aku pandai lagi. Aku lebih pandai diri anak dengan kau. Dia start lah. Starting from that point, dia akan mula merebak. Merebak lah sekali. Dia rasa parenting hood dia paling bagus dan sebagainya. In the end, mungkin anak dia jahannam dengan sebab benda sebut. Dia rosak. Mungkin anak dia selamat, mungkin dia rosak. Syukur, alhamdulillah. Anak saya kena. Tak payah cerita je kat orang pun tak apa. Tapi tak ada masalah. Sini cerita dia. Saya nak fahamkan sekarang. Akak kita ni, mana satu istidraj, mana satu nikmat. Saya kata tak tahu mana satu. Sebab dia attitude kita tu akan nilai. Sebab dua-dua sebenarnya, tak kira baik atau buruk, dua-dua ujian. Mana ada benda baik-baik apa, benda bala tu ujian, baik tu nikmat. Tak. Ni macam Qarun kenalah. Qarun dan kisah Qarun kan. Bila cerita berkenaan kisah Qarun, dia adalah kaum Musa. Tawakkal alaihim. Kan mana dia melampau Musa kan. Wa atainahu minal kunuz. Kami berikan dia daripada harta-harta kan. Ma inna min fa, apa yang inna mafatihahu, dia punya kunci khazanah harta dia, la tanuk bil usmati ul quwa, kena dipikul oleh orang punya kekuatan. Ada riwayat kata datang 10 orang 20 orang buka kunci untuk khazanah dia ada. Kenapa tak? Bila Allah Ta'ala berikan, dia rasa dia, bahkan kadang-kadang ujian kesenangan lagi teruk banding ujian kesusahan. Sebab orang kesusah ni dia akan mulut dia cakap, ya Allah aku susah, ya Allah aku sekian. Orang senang mungkin lupa Allah. Dia mungkin nampak macam sekian kan, macam kisah apa dalam surah Kahfi. Kan dua orang, wadrib lahum mathalan rajulain, buatlah untuk mereka perumpamaan. Dua lelaki, ja'alna li ahdi, makan jadikan untuk seorang lelaki tu jannatain min anab. Kan satu dua kebun daripada anggur. Wa hafafnahuma binakh, lakum masalang selikan dengan tamar. Serius, mana wujud kebun tamar dengan anggur satu tempat? Serius tak boleh. Orang pelik, mana boleh? Dia tak boleh. Pasal anggur ni perlukan sejuk. Dia tak boleh panas melampau. Yang tamar pula perlukan panas.
Bagi tempat sejuk sikit dia ni. Bagi kat Malaysia pun macam hujan lebih tak ni? Tak ni. Waja'alna bainahum mazra'a, di antara dua tu kebun tadi, tengah-tengah kebun, antara dua tempat tu ada pula tanaman lain. Kiltal jannataini atas ukulaha. Dua-dua kebun berkenaan berikan hasil dia. Walam tazim minhu syai'a. Tak terkurang sikit pun daripada, tak ada, macam dia kata tak ada dahan, tak ada kebun, tak ada buah. Wa fajjarna khilalahuma nahara. Kami pancarkan pula di antara dua kebun tadi sungai. Ha. Wa kana lahu samarun. Maka dia pun adalah samar, ada buah-buahan ketika itu sekali. Faqal sahbihi, dia kata kepada teman dia, wa huwa yuhawiruhu, dan kali ini berbual dengan kawan dia. Dia kata ana aktsaru minka malan wa azzu nafara. Aku lebih banyak harta banding kau dan lebih mulia kumpulan. Maksud dia teman-teman aku, Datuk Tan Sri, Puan Sri, Ri, kan, Tun Tan Tin, semua sekali lah dia kan. Letaklah nama apa dia, aku itu kawan aku. You kena ikon ni. Kawan-kawan kita Jaguar, kita Jaguar, kita sekian. Seriously, memang dia akan start rasa itu. Nah, dan benda tu bertambah lagi. Wadakhala jannatahu wa zalimu li nafsihi. Dan dia masuk kebun dia dan keadaan dia menganiaya dia sendiri. Dia kata qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Dia kata apa? Tengok kebun dia punya banyak hasil, aku tak rasakan akan binasa ini selama-lamanya. Tak habis lagi. Wa ma azunnu sa'ata qa'imah. Aku tak rasa kiamat akan jadi. Dia extend sikit je. Kadang-kadang benda tu nikmat melampau kan. Ilmu ke, pengetahuan ke. Kadang-kadang benda macam ni. Macam orang nak belagak sombong dengan orang lain. Dia kena ada ilmu dulu. Kalau dia memang jahil, orang tahu dia jahil, tak ada masalah. Cuba saya pandai sikit. Kadang-kadang ustaz pun sama juga. Kan? Student tu saja marah balik. Kan? Maksud dia, bila kita akan belagak, bila kita ada lebih. Tak ada lebih, tak belagak. You only belagging benda kita ada. Benda tak ada, kita nak belagak apa? Dia sampai peringkat daripada asal hanya nikmat buah-buahan sampai sekali kufur tentang hari kebangkitan. Lepas tu dia kata walairuditu ila rabbi. Tambahan lagi, dia ada lagi kepala dia. Kalau aku dikembali pada Tuhanku, la ajidanna khairan minha munqalaba. Pasti aku dapati lebih baik banding ini sebab tempat kembali. Means that Allah sayang dunia, pasti sayang di akhirat. Allah tak bagi dekat dunia, tak bagi ke akhirat. Aku Allah nak bagi dunia, pasti bagi lagi bagus di akhirat. Problem dia. Dia extend tadi benda tu sebab nikmat ke kesenangan lagi payah untuk seorang tu banding dengan nikmat kesusahan. Kesusahan mula kita akan merayu. Sakit gigi ke? Sakit gigi. Masalah tak sakit siang. Kenapa sakit malam? Tak, siang sibuk eh. Lepas tu makan tak apa pula, makan hilang. Pergi kedai makan-makan daging, elok pula. Kita pukul 12 ni kan mula dia nyut kan. Sebab apa? Pelik. Ini cabut eh. Tak pernah pergi jemput gigi ke? Semua hidup? Saya baru cabut. Bukan? Tak ada lubang? Ini bukan belagak tapi cakap betul. Tapi bila kena sakit ni kan, pasal gigi hujung tumbuh, dia mula start macam Cuma lah agaknya mungkin jatuh motor banyak kali kan. Sakit jatuh motor lagi teruk sakit gigi. Jadi habis-habis pun habis, saya nampak saya macam termenung. Sakit lah tapi tak adalah macam lah, pedih luka kena jatuh motor tu lagi teruk banding ni. Boleh sakit lah tapi sekian kan. Boleh kita sakit, boleh sakit mula doa, ya Allah. Ya Allah kan, sakitnya ya Allah kan. Tak sihat mana ingat kan. Tengah tak sakit gigi, tengok macam-macam benda. Tengok cerita Tamil lah kan. Apa tak? Jadi benda-benda tu kita sakit tu membawa manusia untuk berayu kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau dia kata senang, dia payah sikit. Dia rasa cukup, ada. Lepas tu kena jaga-jaga bab ni. Pasal tu Allah kata apa dalam surah Al-Lail kan, itu fa'amma man a'ta wattaqa. Adapun siapa-siapa yang a'ta, berikan harta bersedekah, wattaqa, dan dia bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan dia percaya dengan akan ganjaran akhirat. Mana buat apa dia percaya akhirat akan ada. Fasanu yassiruhu lil yusra, akan mudahkan dia untuk kemudahan kan. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang yang bakhil, ayat kedua tu, wastaghna, dan rasa tak perlu. Yang ni perlawatan dia rasa tak perlu. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia dustakan terhadap ganjaran akhirat. Fasanu yassiruhu lil yusra, akan mudahkan dia untuk neraka. Yang tu mudah untuk syurga, ni mudah untuk neraka. Tadi berikan dia opposite kan. Istighna tu ada sifat yang bahaya. Daripada manusia betul. Kita harap manusia bagus, tapi tak harap pada Allah Ta'ala. Sakit akan buat.
Orang tu mula merayu, meminta, buka poket tak cukup duit kan. Ya Allah, tak cukup duit kan. Buat kita start. Kalau dia kata sentiasa cukup, mana ada rasa kan nak minta. Sebab tu bahaya. Sebab bila kata mana nak bezakan nikmat dengan sekian, takkan ada. Kadang-kadang macam akak-akak lah hantar anak pergi hafal Quran. Lepas tu kemudian anak baca dapat jadi hafiz. Akak stop baca Quran dah terus. Sebab apa? Dah tahu dah macam ada apa? Ada apa? Ada syafaat nanti. Dia lupa sebenarnya syafaat tadi hanya dengan izin Allah. Kalau tak layak, tak lepas. Jangan salah faham eh. Kalau dia kata tadi kan, baik akak tu punya anak tak hafal Quran, sebab dia akan mula baca sendiri. Tapi kalau dia kata dia start anak dia apa Quran dia, lepas tu dia beri. Anak you, anak I, Hafiz, anak you. Betul ke? Tujuh orang. Benda tu memang ada hadis yang datang kan, tentang syafaat. Atau orang mati syahid 70 orang. Orang mati syahid 70 orang dari keluarga dia. Tapi semua sekali kena ingat dia tapisan dia, man dhalladhi yashfa'u indahu illa. Baca dah, tapi teman-teman tak ingat. Siapakah yang boleh? Tak ada siapa yang boleh untuk beri syafaat di sisinya kecuali dengan izin dia. Dia izinkan boleh dapat. Dan soalan sekarang, kalau anda kata anda buat di dunia ini perangai orang yang tak layak dapat syafaat, macam mana? Itu sebab kenapa. Itu sebab kenapa kita tadi, benda berlaku kadang-kadang ada baik, dia tak ada. Kalau kita laluan hidup kita lah juga kan, macam saya mungkin zaman kita orang kan, apa zaman saya dulu, sekolah agama adalah sekolah buangan bagi orang tak belajar kan. Orang DEF DEF baru hantar sekolah agama. Serius. Tapi ya, saya pernah ada cita-cita nak masuk sekolah agama Kuala Lumpur, tapi tak lepas. Sebab ada 3A, 1C, 1D. D tu apa? Pasal Melayu. nak masuk tapi tak lepas. Tak lepas. Kan? Maksudnya lepas. Itu pandai tu, serius. Itu cerita kat orang. Kalau nak test dia kan, test bagi soalan matematik. Dia pejam mata, pejam mata, dia jawab. Try. Jumpa dia. Dan nanti cakap sini, kita sini. Dia sebut nama dah, saya sebut sini. Dan nanti kan kena balik pasir. Dia try. Kalau dia kata jumpa, dia sebut nombor-nombor. Cepat, dia congak-congak gitu je. Tak tulis pun. Dia mula-mula semangka, lepas tu dia pakai labu. Tak kira lah labu ke benda, sama ke. Tapi ceritanya dia budak pandai. Memang budak bijak. Dia ada budak bijak. Dia ada budak lambat bijak. Bijak kemudian. Tapi macam lah, okay. Maksud dia kadang-kadang kita aturan hidup kita. Kalau tak jadi macam ni, tak macam ni. Kalau tak macam ni, tak macam ni. Kadang kita susun balik, perhatikan, kita akan puji orang pada semua keadaan. Puji orang pada semua keadaan. Kalau tak, kalau sakit, alhamdulillah hari tu sakit. Alhamdulillah hari tu sipa hilang. Alhamdulillah, akan kita puji. Tapi lepas daripada, kena. Dah lama kita fikir balik, patutlah tak bagi. Patutlah tak bagi. Patutlah sekian. Ada laluan lain. Sekian. Tapi hujung. Pada musibah lah. Pada kebaikan jarang. Orang tak ingat. Pada kebaikan jarang. Memang manusia lupa. Yang kita kata semalam kan. Ya? Bersyukur pada ingat je kat tu. Kita syukur kat Tuhan. Syukur kat Tuhan. Tapi ya, syukur kan. Kita syukur pada benda baru dapat. Benda ada tak pernah syukur pun kadang. Kan saya kata semalam air mata, tai hidung, apa, ingus ada. Pernah buat kenduri. Kenduri apa ni kak? Kenduri pasal ada ingus. Kenapa? Penting ingus. Kalau tak ada ingus, lama dah kita punya paru rosak. Alhamdulillah kan. Kuku ada ni, kuku. Kalau gatal kuku tak ada nak garuk je lah. Gonyo gitu dekat dinding. Faham tak? Seriously, if you look around pada badan kita ni, tak habis sebenarnya. Syukur tu kita bezakan syukur dengan puji. Kan kita kata syukur ini terima kasih atas apa benda yang kita ada. Puji Allah Ta'ala. Tak dapat ke? Dapat ke? Allah memang terpuji. Itu beza dia. Betul macam dalam tafsir Ibn Kathir. Ibn Kathir dia datangkan pendapat. Dia kata para ulama, dia kata syukur dengan puji. Syukur ni, puji ni dia lebih umum. Maksud dia kita puji Allah dengan sifat dia yang pasif atau aktif. Maksud sifat pasif ni yang lazim, maksud dia pada diri dia kecantikan, keindahan, keagungan, kemuliaan pada dia. Macam ni lah, macam kita ada, macam contoh macam memang ada pada dia. Kan kan? Macam ni. Macam telefon tu canggih. Canggihnya kan. Awak punya ke? Bukan. Canggihnya. Kita puji gila-gila kan. Wah, hebatnya. Tengok bunga. Wah, cantiknya. Awak punya? Bukan.
tengok pemandangan kan, dah pergi tak ada. Tapi macam kan tengah nganga tengok something, benda tu dia pada dirinya cantik, pada dirinya elok. Itu sifat pasif. Kalau sifatnya aktif, muta'addi, dia akan melampau benda lain. Contoh macam pemurah. A person, orang tu pemurah. Dan pemurah apa suka menolong orang kan, membantu. Jadi sifat tu dipanggil melampau. Jadi Allah Ta'ala sebenarnya dua-dua sifat tadi kita puji dia. Contohnya lah, kalau a person, you say saya puji dia pasal dia cantik, saya puji dia pasal dia pemurah. Nampak tak beza sifat cantik murah? Sifat cantik dia kan, cantik orang lelaki tu. Sifat cantik dia pada diri sendiri tak beri faedah pada orang lain pun. Bukan kalau kata dia cantik je semua hari ni dunia tak apa, dunia tak kiamat. Kalau orang tak bergaduh, nampak muka dia semua macam okey berhenti perang. Faham tak? Tunjuk gambar tu. Oh, semua macam macam-macam. Tak ada kan? Tak ada. Ini puji pada dia, terpuji tapi pada diri sendiri. Tapi kalau kata kita puji orang tu atas kemurahan hati dia. So jadi dalam puji ni dia lebih umum. Lebih meliputi. Lebih apa, tak kira sifat yang kita puji, yang dipuji tadi, tak kira sifat yang dia ada tadi, yang melampau atau yang yang dormant, yang pada diri dia saja. Tapi tapi dalam masa sama puji ni berlaku dengan lidah. Tak jadi puji dengan perbuatan atau hati. Faham? Awak buat apa tu? Tengah puji pak cik tu. Faham? Puji mesti dengan wah cantiknya, wah bagusnya. Itu macam awak buat apa tu? Tengah puji telefon tu. Mana tak nampak pun. Tengahlah dalam hati. Mana ada kan? Faham? Puji mesti lafaz. Syukur terbalik. Syukur pula dia boleh berlaku dengan lidah. Oh terima kasihlah. Wah bagusnya dia sekian sekian. Terima kasih. Atau dengan perbuatan. Contoh macam kita taat ibu apa. Taat ibu apa kita tu tanya syukur kita lah. Kan tak kira kita berterima kasih, bukan tiap-tiap terima kasih mak dengan siapa. Mulut cakap terima kasih tapi perangai tak dia jaga. So kemas katil tak kemas katil. Tolong basuh pinggan tak basuh pinggan. Tolong jaga, tolong tak tolong. Tapi puji, maklah sayang, maklah bagus, maklah sekian. Lepas tu terima kasihnya mana? You know you help them kat rumah itu dah, tapi dah berumur semua cakap. Tak ada tu dah lepas dah. Kali yang muda-muda ke tak ramai. Okey. Maksud dia sini. Maksud dia kita kira gratitude macam pada suami lah. You don't have to say every day, thank you my husband, thank you. Tak payah cakap lah. Tapi buat dengan lain yang baik lah, asyik senyum lah sikit kan. Ini asyik muka kan. Terima kasih. Muka macam nak bunuh orang. Tak boleh lah nyentuh kan. Tak cakap mana nak tahu. Tak tahu bukan. Dengan layanan. Masa bersidangkan apa, layan dengan baik. Contohnya cakap dengan lembut. Itu terima kasih jugalah tu. You can show terima kasih, gratitude. You can show dengan perbuatan, juga dengan hati. Mana terima kasih ni boleh jadi dengan tiga. Boleh dengan kata-kata, perbuatan atau hati. Tapi terima kasih atau syukur ni hanya dibuat kepada orang yang beri kepada kita sesuatu. Dia give something towards us, kita rasa terima kasih atas anugerah yang diberikan. Faham tak? So dia lebih kecil banding dengan puji. Banding dengan puji, dia lebih kecil. Lebih kecil skop dia. Kalau kita hanya puji, apa, terima kasih pada orang tu di atas benda yang benda yang dia sampai pada kita daripada kebaikan. Atas benefit, atas benefit. Ada benefit dan itu ada terima kasih atau syukur. Tapi puji ni tak ada benefit pun kita akan puji. Kan tadi pun bunga cantik-cantiknya. Lepas tu apa? Kenyang? Tak kenyang pun. Cantiknya. Kan? Cantiknya. Baik. Okay, jadi balik pada asal tadi. Bila kata dalam hadis tadi kata orang tu puji Allah Ta'ala di atas apa? Kesenangan atau kesusahan. Dan cara yang diterangkan dalam kesenangan-kesusahan tu adalah dia kata apa? Kalau kena pada dia ke musibah atau kebaikan, dia bersyukur, maka itu kebaikan terbaik untuk dia. Itu puji Allah Ta'ala tu. Dan juga kalau menimpa dia sebarang kesempitan, maka dia bersabar. Sabar sebab apa? Sebab Allah Ta'ala memang berikan dia. Sedih tak boleh hilang. To say that orang tak boleh sedih. Kalau sedih salah, dia tak boleh itu. Pasal bersedih itu berlaku. Macam Nabi kata bila Ibrahim apa anak dia mati kan. Nabi kata mata hati sedih, mata mengalir. Tapi kita tak apa kami takkan kata kecuali apa yang Allah Ta'ala redha. Dan kami berpisah dengan kau ni Ibrahim amat-amat sedih. Nabi cakap yang itu. Kami sedih tapi mulut kita akan cakap kecuali apa yang Allah izinkan saja. Hati sedih, mata air mata mengalir. Tapi kami tak kata kecuali apa yang Tuhan benarkan kami kata je. Apa Tuhan redha je. So Allah Ta'ala Maha Adil. Sebab kenapa kita sedih tak boleh elak.
marah, tak boleh elak. Memang benda tu akan berlaku. Tapi dalam sama cara channel, macam mana kita salurkan marah kita, sedih kita tu macam mana, kan? Meraung ke, jerit ke, kan? Bempas pintu ke, dan pecah pinggan ke? Oi, terasa? Tak rasa kan? Kot lah orang tahu kan. Pang, kenapa? Protes. Tadi semalam apa? Ada ni pergi kat IGN, lepas tu pergi kat dia punya cafeteria tu. Lepas tu orang kata lah, pekerja kat tingkat atas ada dia kedai makan lah. Lepas tu bila orang panggil tak datang. Lepas tu dia pergi keluarkan bila orang ting-ting-ting kan. Dia pergi ambil timun, dia kunyah-kunyah tu dia masuk dalam balik. Punya marah orang tu. Tapi dia buat aduan lah. Kata kenapa macam tu? Dia protes. Agaknya dia bengang dengan pos dia. Dia kerja macam tu. Pelik betul kan? Tak tahu manusia ni kan? Dia tak tahu lah. Orang macam tu jangan bagi dia hidang makanan. Takut dia ludah ni. Baik. Tak sempat faham eh? So, jadi senang atau susah tak tahu mana satu. Dua-dua ujian. Ya, tapi dalam ujian tadi orang tu kena bersyukur dan berjaga-jaga. Kalau nikmat tadi kena berjaga-jaga. Sebab dalam nikmat tadi ada ujian. Ada ujian yang tersembunyi. Dalam musibah tadi ada pengharapan. Ada doa. Dalam apa kesenangan itu akan ada masalah ujian. Kan hati kita syukur ke tidak syukur betul macam mana? Kan tu berjaga-jaga sikit. Baik. Fa idza alima dzalikal abdu wa tayaqqanahu aqbala ala hamdillahi fi ahwalihi kulliha. Maka bila mengetahui seorang hamba perkara berkenaan dan dia yakin akan ia, dia akan mara kepada memuji Allah Ta'ala dalam keadaannya semua sekali. Semua keadaan dia. So dia kena faham, Allah Ta'ala memang alim, hakim, khabir. Kan? Ini kena faham. Alim, hakim, khabir, kan? Dan juga rahim. Kemudian dia kena tahu juga yang kedua adalah bila Allah Ta'ala putuskan apa-apa, itu yang paling betul. The best yang Allah Ta'ala pilih untuk kita. Memang susunan hidup kita ke mana sampai hari ini kita berjumpa kat sini, semua aturan Allah Ta'ala aturkan dah. Aturan Allah Ta'ala yang terbaik. Kita minta fi dunia hasanah fil akhirati hasanah. So the word hasanah tadi kebaikan, cara datang kita tahu. Cara datang kita tak tahu. Okey. Dia kata fi sarahi. Dia akan mara kepada memuji Allah Ta'ala pada semua keadaan dia, kesemuanya dalam gembiranya dan juga kesempitannya. Wa fi syiddati dan kepayahannya dalam kemewahan, dalam kelapangan dia. Dalam lapang atau sempit. Thumma huwa fi hali syiddatihi la yansa fadlallahi alaihi wa ata'ahu wa ni'matahu. Kemudian dia pula dalam keadaan kepayahan dia, dia tak melupakan kelebihan Allah ke atas dirinya, anugerah ni juga nikmatnya. Banyak lagi. Mana dia hilang satu benda tapi dia ada banyak lagi. Hilang duit tapi ada tangan kaki. Hilang jari, hilang tangan tapi ada lagi kesedaran. Kata-kata accident kan, hilang kaki contohnya. Kemudian tapi dia ada benda lain lagi, Allah Ta'ala bagi. Masih lagi banyak benda. Ibu kaki dia ambil tapi masih lagi kesedaran. Ada orang terus jadi gila. Kurang-kurang kan? Lumpuh, paralyzed, tak paralyzed lagi. So every time seorang tu bila kena musibah, dia kena belajar fikir macam tu. Asih ada lebih baik. Masih ada lagi, masih ada kebaikan pada diri dia lagi banyak Allah Ta'ala kurniakan. Tak perlu dia menangisi satu yang hilang, kan? Sedihkan yang satu, lupa sebenarnya yang banyak masih ada lagi. Allah tak ambil semua pun, ambil satu je. Kan satu je Allah tak ambil. Tapi kita dah melupu, kan? Belum lagi ambil semua. Baru ambil satu. Yang kita dah mula apa kata tak puas hatilah, kenapalah. Baca dah doa tadi kena juga pahal. Kan? Dah perlahan-lahan orang langgar juga. Contohnya, jadi tak boleh cakap yang tu. Tak boleh ada dalam diri kita perasaan sedemikian. Jangan lupa nikmat Allah Ta'ala kat atas kita sangat banyak. Yang dia halang atau dia sekat hanya satu saja. Baik. Okey, berhenti tu. Wallahu a'lam. Kenapa? Jadi rehat kejap. Nanti tak rehat pula. Tak rehat. Nak terus. Dah tu, berhenti tu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.